kan sebagai manusia mungkin juga punya kekurangan. Artinya setegar-tegar apapun yang saya saya rasakan, tapi dari sisi manusiawi pasti ada rasa duka. Saya melihat papa saya adalah orang yang paling sabar di dunia. humoris dengan caranya, ya, Mam. Dan kadang nggak neko-neko, tapi kadang-kadang juga suka neko-neko. He's a very unique person. Dan susah mengungkapnya dengan kata-kata. Saya anak paling nakal, yang paling gak nurut. tapi ya, saya berusaha untuk selalu tidak merepotkan beliau. Anjas ngerti kok. Bagaimana saya, sama kayak bapaknya juga, dia ngerti bagaimana saya. Karakter saya dia tahu.